Oh, bumbu iya, minyak rahasia Abah ya? Iya. Oh. Aduh, nengat intuna. Cengeng ayah si teteh. Ayah. Abi mah putuna. Kasih kuahnya. Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Teteh semuanya, balik lagi sama Teteh di sini. Kali ini Teteh lagi ada di jalan dan ini tuh lagi bingung mau makan apa. Kayaknya kita mau random aja kali ya teman-teman. Kita cari jajanan gerobakan yang di pinggir jalan, apa aja lah menunya mah gitu ya. Yang penting ya aku pengennya turun di situ, kita cek gitu. Oke, okay? Kira-kira akan menu apakah yang akan kita tangkap hari ini? Iya, saling tangkap, saling tangkap. Oke, lagi live di TikTok ya. Menu apa yang akan kita tangkap hari ini? Ikutin aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan menunya enak. Oke, atur nuhun. Ikutin terus. Nah, guys, ternyata aku menemukan di sini ada salah satu gerobak nongkrong di depan minimarket. Warna gerobaknya kuning, terus aku lihat ada seorang kakek yang nungguin gerobaknya. Kita cek yuk si kakek jualan apa. Assalamualaikum Pak. Eh Bapak, jualan apa nih Pak? Baso. Oh baso. Atuh menipas gening kasenang abdi. Aduh kus. Baso apa ini teh Pak? Baso apa ini Pak? Ini baso besar. Oh baso besar. Iya, yang besarnya. Itu yang kecilnya di bawah. Oh gitu. Tinggal segitu. Oh tinggal tahu. Segitu. Oh ini makannya Bapak bikinnya pakai mie instan. Iya, kalau ada yang mau pakai mie. Oh, gitu. Kalau baksonya aja boleh. Iya. Oh gitu. Siap, siap, siap. Nah, ini aku ambil aja, Pak. Bungkusin aja lah semuanya. Iya. Ya, dibungkus. Iya. Oke. Baksonya meni baradag begini atuh Bapak, ieu teh bakso naon? Tinggal bakso gede. Oh bakso gede, ada isinya enggak? Enggak pakai isi. Oh enggak pakai isi? Sama tahu. Bapak teh tinggal di mana? Di Cilengga. Di mana? Deket Gor. Deket Gor? Gor Badminton. Oh deket Gor Badminton. Iya. Hari Bapak jualan tiap hari? Tiap hari. Oh tiap hari, di sini nongkrong tiap hari? Enggak, keliling ini aja. Keliling? Iya. Masih kuat Bapak dorong-dorong roda? Ya ilah, alhamdulillah Neng. Masya Allah. Emang Bapak usia berapa sekarang? Usia 75. 75? Masya Allah, 75 sih Bapak masih kuat loh dorong-dorong roda. Alhamdulillah. Itu sebelum didorong ini dipikul. Oh sebelum didorong dipikul? Dipikul dari sana, dari. Dari mana? Dari apa tuh? Kelurahan. Tapi tinggal di sini Bapak, daerah sini dari dulu? Lama di sini. Di Cilenggang sekarang. Cilenggang. Iya. Bapak asli orang sini apa dari mana? Dari mana? Garut. Ya Allah. Dari Garut. Oh. Ternyata Salembur. Garutnya menang cuman. Bapak di Garut? Iya. Sami abdi ge di Garut. Kecamatan Cilawu. Gusti orang Cilawu. Sami orang Cilawu. Neng Cilawu na mana? Cigadog. Cipager. Pulau Ewetan. Are mama di desa Mangkurayat. Mangkurayat teh paling mana Dayeuh Manggung? Paling mana Dayeuh Manggung? Paling Manggung mah kawetan kene bade ka ieu Dayeuh Manggung mah. Oh. Perbatasan Kecamatan Bayongbong sareng Cilawu. Oh iya, oke, okay. Munjul. Nah, kuning terang. Terang. Munjul lebet nanti ka Tongo. Oh iya gening ya Allah. Salembur. Ya sarang si Bapak teh sama-sama orang Cilawu, sama-sama orang Garut. Pak, ini aku ambil semua aja dibungkus sadaya namanya apanya? Seporsi tekeng yang non wae. Ye hiji, ye pangsit. Yang pangsit. Bakso nualit 5. Oh, kita buat seur-seur tuing. Itu ngangonu ageng. Oh, itu ngangonu ageng. Paminu ngangonu ageng seberapa? 20 paminu ngangonu ageng. Bungkus masa dahin apa? Mak. Sok, mak.
Atas Pak, iya sadayana. Atas. Atas. Diborong. Jadi Bapak tos EF sadayana ya. Kantun uihnya. Istirahat di buminya. Alhamdulillah. Janten sabar hayu Pak sadayana, Pak. 15. 15 saknon. 150. Nah, ini ada nih Pak, dia tanggal tah pilih kirang. Alhamdulillah, aduh langkung. Iya langkung nak sama bapaknya. Nuhun, aduh. Iya. Oh, iya. Sing tamai ageng rezekina bapak sing sehatnya. Amin, amin. Bapak sing sehat. Amin. Sing tampi seueur rezekina. Alhamdulillah, ayeuna rezeki ageng kasebatan ku. Abah mah da biasa nama. Abah pami jalan ieu iya, tieng enjing. Dugi ka rengse abah. Biasana sadinten osok kengeng seberapa? Ya hari ke ayam ini kengengnya 200 setengah. Dengan jual agung malanya anak juga paling dina agung 150. Ini atas dina ekana kelurahan. Kami pas gitu. Kenapa? Kami ya jajana untuk saya pun basona masih kene aya sisa bahana gitu. Oh, pamit teh saya sok kumaha? Kapan saya 150 teh sareng? Mi. Biasa lama sok. Saya mi. Ayo lama. Alhamdulillah ayo aku rombongan yang borok alhamdulillah. Iya, Abah. Sehat-sehat ya, Abahnya. Amin. Masih sok uih ke Garut? Oh, sering? 2 bulan sekali. Ayo orang Garut membalik uainya, Abahnya. Ayo istri di Garut? Di Garut. Bojo di Garut? Oh, bojo istri di Garut. Muh, sampe kene di Garut? Muh. Garut, Abah putra sabriji? Namun di etang, dah, bama, kalka, Garut. 8 kali nikah, Bah? Neng, kami gaduh tisa dayana budak, budu se-RT. Dan alhamdulillah. Kami gaduh tisa dayana budak, ayah se-RT. Dan alhamdulillah, nanti tiluah. Tiurang, itu tibetur selemur, ya. Kurang nagreg, gitu. Pengen sepeji? Hiji-hijinya, dengan ayana dua. Oh, anu ayana dua. Anu salapan eta teh area kene sadayana? Ah, ya area teh mah ngan geus pecah. Kira. Udah cere. Anu ti Ciawi, anu ti Raja Pola, tos mau. Oh, anu tos ngantunkeun. Sabriji nu tos ngantunkeun? Aya dua. Oh, dua. Tinggal 7. Pas saminggu ge 7 kali apa bisa rekilir sapoe sakali. Nah, tos oh, terus, oh kantun hiji. Tinggal satu, semuanya udah pisah katanya. Kirain masih ada 7-7-nya. Jadi Abah kalau mau kilir tuh dalam seminggu kan ada 7 hari, pas tuh, Bah. Tinggal Abahnya kuat apa kagak? Amin, alhamdulillah. Masya Allah, Abah putra pangagengna sageng kumaha? Oh, terus anu pangagengna terus incuan. Abati Abah terus geduh cicit. Buyut. Buyut? Buyut. Masya Allah. Incu, baru putra lagi jadi buyut. Oh. Lucu orang Tasik, di orang Tasik. Masya Allah. Ya, tapi Abah Didi nyalira? Nyalira. Sendiri di sini tinggalnya? Di sini. Jadi keluarga mah semua di Garut? Di Garut. Masya Allah. Kenapa Abah gak mutusin buat pulang tinggal di Garut aja, tani, kayak naon, penting kumpul sarang keluarga? Alhamdulillah tanah tengis baru dah jadi terbuka urusin iklim ajak-jak geneng emang iya oh batur mah itu oke batur samur babaturan tukang baru ulikur ulin tebahela meniman emang dayakan lah dayakan emang lah daripada di lemur sih.
minta ke anak beki rokok itu kan alhamdulillah tahun ini mah ngarokok berhenti merokok kena cabe sama ke sambel nggak boleh kata dokter alhamdulillah belum gitu nih. Jadi Abah sekarang sih cari rezeki ini tuh semata-mata hanya untuk mencukupi diri sendiri aja. Iya. Bukan ada tanggungan apa-apa di kampung, enggak ya? Semuanya udah. Ini sama yang di kampung mah. Udah pada dia mandiri. Alhamdulillah. Iya. Abah tinggal Abah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan atuh ari anak-anak enggak ada yang ngelarang. Udah Abah geus dilemur we. Di dieu we sareng abdi. Lamun dong ah. Tapi kan ka aya nu minantu tak buka anu ceurik pajarkeun urang teu ngurus. Mun atuh da putra mah pasti kitu. Lalaki teh. Naon ari maneh ceurik ah da urang ngurus ka putra yang babarengan jeung Abah di bapa jeung di dieu. Pajarkeun urang teh pamajikan teu ieu. Kieu. Oh, mana-mana geus incuan ge urang. Bapak weh teh. Aya pengen gitu ya nyisihin uang buat ngasih cucu. Sehatnya Abahnya, Abah hatur nuhun sehat-sehat Abahnya. Amin. Ditampingke nanti aku makan ini di rumah sama ya, tim semuanya. Iya. Ya, nuhun Bah sehat-sehat ya, Bah. Iya. Oke, teman-teman kira-kira Bah soal Abah ini itu enaknya kayak apa? Itu mau direbus sama teman-teman. Di naonan eta Bah? Bumbu. Oh bumbu, iya minyak rahasia Abah ya? Iya. Oh ada rahasianya, cek si Abah teh. Ini Abah punya rahasia, minyak khusus katanya. Itu minyak teh kamu basuh tuh anak pi urut. Kamu iya cai. Cai basuh. Kuahan, cai kuahan iya. Itu mencantum 8 rupa. Oh 8 rupa bumbu-bumbu nak? Iya. Nono ya Bah? Bawang berem, bawang bodas, kemiri, ketumbar, muncangnya kemiri teh, kemiri, ketumbar, terus nono deh Bah, krek opat ah, pala, hah? Pala, pala, pedas, terus iya, udang, udang kering, ebi, ebi, aduh, segala ayam atuh, gusti, apa ini ada manyalira? Ngantara di ditutu. Ditutu malah dipersiapan atau tanana mawati lemur jublegna tutu jublegna ge luar biasa si Abah. Udah. Bah nih kalau misalkan jajan teh kadara rieu jajannya mau jajan bakso Abah ieu jam bukan Abah biasa nongkrong di dia jam sabaraha jam berapa nongkrongnya jam 2 jam 2 siang iya sampai ini sekarang rumah ada sampai ini. Sore ya tuh ada si Neng tadi yang jin. Oh. Kalau enggak seneng yang jin, saya udah pulang. Oh gitu. Oke. Jadi dari jam 2 ya, Bah. Iya. Dari jam 2 sampai ya sampai sehabisnya. Iya. Abah, biasanya orang kalau mau jajan berapa, Bah, per porsinya? 12.000-nya. Iya. 12.000. Alamat lengkap di mana ya, Abah? Uninga teu alamatnya. Bukan rumah, alamat Abah dagang. Oh, iya di dieu we. Pokoknya sama jalur iya, Bah. Jalur ini apa namanya? Ruko apa? Ruko iya. Abah juga nggak tahu nama rukonya. Bapak punten iya. Alpa, alamat. Oh iya. Alpa Inomart di mana-mana aya, Abah. Batur teh engke teh patokanna teh depan Alpa. Alpa mana mun Alpa Cibubur? Oh, iya. Iya. Rawa Buntu ke itu. Serpong ya. Ini masuknya Serpong ya, Pak? Iya, Serpong. Namanya ruko apa nih, Pak? Perseles. Perseles. Oh, dapur. Ruko Perseles. Iya. Depan Alfamart di daerah Serpong. Di situ ada Abah sama Lamina punten, Bah. Darusman. Abah Darusman. Apa namanya kayak mirip nama kakek aku. Gimana? Abah Darusman, kalau kakek aku mah Adang Rusman. Lu di mana Cici? Di Sanding. Di Sanding. Di Sanding Cinta Garut. Cinta Maya, mohon. Anu timak tal ka dia. Mohon. Abah rencangan Padang. Aduh, nenyot itu nah.
Apa nih jangan padang? Iya. Anu. Madang semaut namanya. Astrami. Justru. Dalam eta mah ti payun oge. Lamun dongkap penak di maktab. Iya. Mancana ka imah heula. Itu budak cenah hayangan papangi. Hari Sineng cengeng aya si teteh. Ah, iya. Abi mah putuna. Aduh. Ampura tuh lah, ampura tuh nyari. Iya, abi mah atau, oh ternyata abah teh rencangan pun aki. Oh dia di sana mulu, apalun kamu mah, anu jarak jagain mah. Pak Adang Rusman, anu dinas nanti di Pemda. Orang Cilawu. Ke Cilawu, oh, kecamatan di Cilawu, hari desa mah anu timunyul katong. Mangkurayat. Oh, mohon ari abah rencangan sareng Pak Adang Uninga ka Pak Adang Rusman. Mal li wartoskeun atuh. Ari ulin keur di keur amang di maktal atuh keur jaman can pabaliut mobil ieu teh. Sok amangna di maktal. Enggak nyangka banget ya. Aduh. Aku tuh kalau ngomongin soal kakek aku tuh enggak bisa yang biasa aja gimana ya, karena kedekatan aku sama kakek aku tuh yang menurut aku tuh banyak banget kenangannya gitu. Aku ngerasa karena aku cucu perempuan pertama, jadi otomatis paling deket gitu sama kakek aku. Sekarang ketemu temennya. Aduh abah hatunun, abah sing sehat. Alhamdulillah nanya. Abah sing sehat abah. Hari di dieu neng mun? Di Pasar Minggu. Oh, Jakarta. Mun di Jakarta. Nih semuanya yang mau jajan. Jajan makan jajan baksonya abah kesini deh. Ke Serpongnya meskipun aku belum review tapi kalian bantu abah nih. Tuh kalau siang jam 1 jam 2 ya apa yang depan? Oh, apa yang depan? Yang banyak pengademan. Oh, iya. Sewa. Kalau misalkan agak sorean ke sini. Iya, kalau sorean di sini. Nanda cari tahu alamatnya nanti tulis ya. Oke. Mbah hatur nuhunnya apa sehat-sehatnya? Sami-sami. Iya, Mang Abah. Assalamualaikum. Hara hatur nuhunnya ya. Sami-sami. Oke, guys, ini aku udah sampai rumah ya. Bakso Abah tadi sudah aku olah. Ini pakai si minyak rahasia yang si Abah tadi kasih ya. Tuh, baksonya. Wow. Aduh. Siapa yang mau? Sini. Makan bareng. Ini udah aku siapin buat tambahannya. Aku kasih bihun dan mie juga. Sini, Anthony. Maiti, mau bakso Maiti? Udah. Tapi boleh pakai nasi gak, Teh? Boleh, Teh. Ayam mie, Han, oke. Kita udah mengerti kok. Ih, gak tahu. Nih, ada bakso gedenya sama bakso kecilnya. Kasih kuahnya. Beuh. Enak, Teh. Belum makan kan? Oh, belum. Ini ambil sendiri aja, Teh. Hah? Ambil sendiri. Sambalnya tuh. Apa? Ambil sendiri aja. Ya, ambil sendiri aja. Lihat, keren banget dia juga begitu ya. Pakai. Nangkring di sana dong, Mbak. Jeruk. Siapa yang mau bakso? Ya, balik sebentar ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya sih segar banget. Enak loh ini minyaknya si Abah. Minyaknya si Abah enak loh. Wangi. Kata dia pakai 7 apa 8 rempah gitu. 8 ya. Ini baksonya kita cek ya. Baksonya gede. Tuh. Wow. Baksonya gede banget. Abang mau? Bismillah. Malah?
di WA kakak kirim filmnya ya. Mayan loh, enak. Ya buat harga sekelas 12.000 ya per porsi ya. 12-15 katanya. 12-15 murah banget. Geng, orang Sunda geng. Saga lagi pakai sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dibumbuin lagi deh. Ada baso dia, baso yuk. Mantep. Parah sih ya. Ya. Oke. Makan. Enak. Samora enggak ada sih teh ya, kalau ada Amora mah teh resep pun bakso kieu. Samora di mana? Amora. Enak Amora bakso. Emang yang jual baksonya di mana teh ini teh? Kalau menurut aku sih bakso-baksonya itu kayak jenis bakso-bakso yang cuanki keliling loh. Tapi enak, justru ini banyak yang dikangenin. Bakso kampung ini. Kamuan geng. Soal dong nge-gym. Ada kenyobaan tuh kuah wabi? Nggak ada nggak teh. Nyukun coba teh. Tadi aku nangkarin sana. Enak eh. Jauh muter lewat tol. Aku mau di mana-mana gayanya. Di Bogor mah ada itu kata ya di Sentul. Cicok ngawap nasi yang gede. Enak. Setiap hari teh bikin konten bakso di rumah. Eh yang lain mana ini bakso banyak tuh tek nambah ada impact. Kuahnya betehnya. Nah, bakso naga impact. Can abis tehnya ah ya gede kene tuh. Sangguna nu nambah mah juga nama. Si Anton begi-begi tinggal ada sanggunya. Ada harus sanggup sih sama Ejikom sorangan. Ya An. Mas itu bohong sih si Mbak kakarak masak. Mbak. Ini masak nasi kan ibu udah bilang masak nasi mau ada tamu. Udah bu. Ini masa tinggal segini. Tina pinu sanggup. Jadi sautik deh bener-bener tinggal ayah sapiringan deh. Ini tinggal segini. Astagfirullah, baru masak, Bu. Emang siapa yang udah makan? Gak ada. Oh, baru Om Anton. Si Anton sama Jikom. Enak. Guys. Untuk ukuran bakso dengan harga segitu, menurut aku, ya si Abah ini lumayan lah ya. Ini lumayan, teh enak ya, Mate? Iya, enak. Enak. Kayak kalau kan menurut aku sejenis-jenis bakso itu kayak bakso-bakso cuanki. Yang biasa sih abang-abang cuanki keliling gitu kan. Betul kan? Like that. Oh ya. Yeah, like that. Oke. Okay. Ayo sekarang biar yang lain sudah habis. Yang lain silakan pada makan. Siapa tuh? Bang Enda teh. Enda. Da. Bakso Enda. Akang. Ayo. Guys. Jadi aku ingetin lagi ya kalian kalau lewat ke daerah Serpong. Tadi alamat udah ditulis belum? Di ruko letaknya depan. Ruko apa tadi? Loreteles. Hah? Catat nanti ya. Depan Alfamart itu. Oh, nanti nyari patokan si Semok aja, Pak. Iya. Iya, kasih tahu ya. Pada beli bakso si Abah ya. Oke. Oke. Hatur nuhun. Jangan lupa di-like ya, guys. Di-share, komen. Biar Teteh semakin sering makan bakso di rumah. Saya senang. Jangan lupa di subscribe juga. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Dah.